Terkait pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dari Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo mengungkapkan segera bertemu Mahfud MD pada Kamis sore 1 Februari. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Pasar Kota Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis pagi 1 Februari. Terkait sikap Mahfud MD yang segera menyampaikan surat pengunduran diri, Jokowi menyebut hal tersebut sebagai hak yang harus dihargai. Saya sangat menghargai. Sebagai sikapnya, Pak. Sore mungkin ketemu. Presiden Jokowi pada Kamis pagi melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Kabupaten Wonogiri. Salah satunya meninjau harga di Pasar Kota Wonogiri. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dedek Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.